Okay guys, good evening and welcome back to my channel Dira Dirmawan and Roberto Kabul Sugrianto. Okay, for this time we wanna roast ya. Jadi kita ingin memanggang. Hari ini mau manggang ayam ya, Bapak Roberto. Ini. Nah, ini mau kita panggang. Ayamnya sudah dianu, guys. Nah, sudah dibumbu ya. Nah, tinggal bumbu. Nah, ini coba ayamnya, guys. Nah, mantap. Bapak sudah empuk sekali ya ketoke. Iya. Itu sudah anu. Nah, ini satu kali. Nah, ini guys ya. Ini guys, nah kita lihat guys, nah ini penampakannya ini guys lho. Nah. Ini ayam kampung guys ini, guys. Enak ini. Guys. Nah. Kita panggang. Tapi kalau Bapak anu dimakan pakai nasi nggak apa-apa loh. Iya, nanti makan aja. Kalau ini sudah enak, guys. Iya. Karena sudah di ini, tinggal kita kasih. Sudah ditinggi bumbu. Tinggal Bapak mau kasih kecap kah? Gak itu kecapnya. Nanti air. Yang satunya jangan karena kita nggak suka manis. Kenapa nggak suka manis? Cause I'm been so sweet ya, karena saya sudah manis sobat. Nah ini sobat. Nah ini guys. Satu aja nah ini. Ini dibumbu kecap ya. Nah, karena Bapak Roberto suka. Itu ada nasi sale sobat ya. Jadi Bapak nanti bisa sekalian anu, apa namanya? Sambil makan nasi, guys. Nah, ini enak, guys. Enak nanti dengan nasi ini ya. Bapak kok kecapnya banyak apa enggak muanis itu? Enggak. Rasanya kayak sate pasti nanti ini. Nah ini guys, kita lihat Bapak Roberto kok sikit-sikit, kenapa gak langsung banyak? Nah itu guys, nyala guys. Tapi lapar juga Bapak ya akhirnya. Iya, dingin sale sini, dingin guys. Ini pasti enak nanti. Nah itu, ya. Nah, ya enak. Kayak sate sebenarnya sih. Cuman nggak ada ricanya. Nah ini kita lihat, kita shoot guys. Nah guys, mantap kan guys. Apinya sampai menyala-nyala guys gitu loh. Ini bukan roasted tapi burning ini ya. Bukan memanggang tapi membakar. Oke. Loh, ini tadi harus kasih kecap biar. Oh iya, yang itu. Ya ini karena Bapak Roberto suka manis dia. Kenapa dia suka manis? Karena dirinya sendiri belum manis. Kalau saya sudah manis, jadi kalau dikasih kecap semakin manis. Kalau kemanisan gak enak, guys. Nah, ini guys. Nah ini guys, kayaknya menarik sih ini kayaknya sih ikannya. Nah ini sudah di apa namanya, marinasi guys. Jadi marinasi itu dicencem pakai bumbu itu loh guys. Bahasa kerennya sekarang marinasi. Padahal sama aja istilahnya. Enggak, maksudnya artinya sama. Gitu. Nah ini kasih kecap-kecap nih guys. Nah bagi yang pesan boleh kok guys. Anu apa namanya, siap delivery ya, siap antar kita guys. Enak ini. Nah ini guys. Nah tuh, Bapak itu gak dikasih kecap tuh yang satunya. Enggak mau kita kasih kecap. Nah ini guys, Bapak Roberto Kabul. Nah, Bapak Roberto kelihatannya agak gelap ya sekarang Bapak ya. Gak. Lampunya ini ya. Ya agak diam.
agak turun sedikit. Nah, gitu loh. Bukan gitu, karena baterainya sudah mau habis, sobat. Oke. Ini pasti enak dah. Ya ini. Awas jangan sampai gosong loh bapak itu. Pupune bapak yang kita punya itu. Ya nggak apa-apa, taruh di situ biar dia lebih anu, lebih apa namanya? Matang. Iya, lebih matang lagi. Nah ini kameranya. Nah, sepertinya sudah mau ini dia. Nah, guys. Oke, guys, ini guys. Nah, guys, ini guys. Jelas, guys. Nah. Nah, gini. Biar mateng. Biar mateng. Pupune itu, tuh. Enak, guys, itu, guys. Nyaman, guys. Nyaman ongku. Nah, kita shoot di sini, guys. Nah, ini sampingnya tadi kantong kol nih, guys. Nah, kantong kol. Kalau kantong kolnya anu masih harus dimasak ulang. Tapi kalau ikan ininya tinggal makan sudah. Senak ini. Tuh guys, gelap guys. Nah, gelap toh. Krik 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 krik, puji suasana alam. Bapak kok sepi wong ya, wis gak ketok bapak. Ketok. Wis mangi sekali. Enggak kok anu ya. Lagian koyo ngono digi opo ngono iwake. Lah iya. Wong karo iwak pitik aja enak iwak pitik. Kan itu kan enggak ada dagingnya apa itu, wong jenenge burung itu kan kecil, dagingnya sedikit. Karena kalau dia gemuk, nggak bisa terbang dia. Oh, dia kasih kurus-kurus, kasih langsing-langsing. Melek burung banyakan langsing-langsing. Oke, sini guys. Ini bagian pahanya guys. Tuh bapak, nah. Berawis mateng bapak gue. Mateng. Wes coba dirasa yang kecap mana? Ini yang kecap. Jangan itu, ambil yang ujung sana. Oh, oke. Okay. Coba ya, langsung aja bapak dimakan coba itu. Ambil nasinya. Ntar ini masih panas. Lah iya, itu taruh di samping kan udah nggak terlalu panas. Sementara bapak ambil nasi. Nah, ini dia samping wes. Wes kalian makan wes. Jadi apa namanya, kita review guys, ini hasil apa namanya, hasil pembakaran daripada, aduh capek juga lama-lama kita jongkok, bukan capek guys, sakit kan, sakit gemuk kan. Anu aja, bawa naik aja, bapak kemari biar kita bisa sambil duduk gitunya. Aduh guys, itu ikannya, aduh. Karena baterainya udah mulai surut, mulai habis, guys. Mana? Nah, tuh. Nah. Bawa kemari saja. Nah. Jangan jauh-jauh dari kamera. Aduh. Nah, itu sudah.
Nah ini kita shoot. Nah, ya ini nasinya, guys. Ini nasinya. Bapak nggak mau pakai botok tah? Enggak, sini aja. Ya karena Bapak Roberto suka anu. Panas kah, Bapak? Ya panas lah masih anu. Loh, oh itu daging, kirain kertas. Enak. Enak, guys. Ya ini ayam kampung soalnya, guys. Jadi kita lihat, kita shoot. Nah ini. Ini nasi gurih ya, nasi kuning ini. Nah, nasi kuning, nah. Jelas dia, nah itu. Mantap ini, guys. Nah, makanya kalau masih mentah ya nggak bisa empuk. Baru baunya amis. Kalau ini kan sudah nggak amis. Enak, guys. Apalagi malam-malam ini ya, lapar makan ayam panggang. Ini yang ada kecap tadi ya. Dagingnya kayak anu ya, bagus ya daging yang kita lihat, sup dagingnya ini, guys. Nah ini, guys. Nah, guys. Kok kayak ada lumba sih? Gimana? Enak sekali, guys. Enak ya, Bapak, ya? Oh. Padahal kalau beli ayam bakar seperti ini berapa sudah? Dan tidak seenak ini, tidak seenak kita punya ini, guys, nih, guys. Buat kafe bisa ini sebenarnya, Bapak, ini. Rame buat kafe di sini. Nah ini, guys, ayam bakar ala Roberto Kabul. Minum dulu. Namanya. Ya kita juga apa namanya. Bapak capek jongkok, duduk di situ aja kalau ini. Harusnya tadi bawa ini batu bata juga dia. Biar apa namanya. Ini, guys, bulan sudah mulai, itu bulan, guys, ya. Nah. Oke, kita kasih. Nah, itu bulan, guys. Nah, ini bulan, guys, itu, guys. Kalau yang ini lampu. Tuh, kan langsung menyala kayak mata ya, guys, ya. Noh, kayak mata. Oke, nah ini kita shoot Mr. Roberto Cap Biur. Apa Bapak itu kok menyala lagi? Kertas kah? Kon. Belum. Apa? Jangan bakar belum, nanti kucing-kucing datang dia. Buang sana, jauh sana. Kulit kolesterol ya. Enak. Tapi enak. Ya kolesterol itu enak sih memang. Jadi kulitnya itu enak. Kalau kita suka bagian anu kulitnya, guys. Karena
kulit itu sudah bercampur dengan bumbu ya, hasil marinasi ya. Teman-teman, bumbu atau marinasi itu enak, guys. Nah, ini kok hajatan nih. Kalau di kampung begitu memang. Tutup. Apanya? Ini, guys. Loh, Bapak kok menyala ulang sih? Gosong, nanti kita punya ayam itu geser. Di pinggir. Oh iya. Nah, ini kita punya, guys, ini, guys. Dia tanpa kecap sudah, karena sudah gurih di hasil marinasi. Oke. Enak, bulannya tertutup, tertutup pedut kah? Tutup. Tutup habis. Oke, guys, tonight ya, malam ini, this is our together ya, jadi kebersamaan kita, saya dengan Bapak Roberto dalam rangka menghibur ya, jadi menghibur teman-teman dan mereview hasil bakar ikan. Kok kenceng sih, dikasih apa sih dalamnya itu? Enggak. And don't forget to hit like button ya. Jadi jangan lupa untuk kasih like, subscribe, share, and apalagi ya, komen ya. Ya, komen. Nah, komen agar kita apa namanya bisa lebih semangat lagi di dalam membuat konten gitu ya, konten video meskipun masih apa adanya ini, guys ya. Jadi nanti yang ini menyusul ya, gitu, karena kita mau kasih apa namanya pembelajaran bahasa Inggris, learning English ya, you know that, learning English. Oke, baik teman-teman, I think that's all, and thanks for watching and thanks for joining us, and apa Bapak, terima kasih ya sudah menonton Bapak nanti ya. Dan jangan lupa di like, subscribe, and comment. Dukung Bapak ya supaya channel Bapak tetap berkembang. Terima kasih. Oke, thank you very much. Thank you for watching and thank you for joining us. See you soon. Bye.